Baru-baru ini beberapa media gosip mengekspos istri Timmy Xu, Wei Zhao, Zhang Xieying dan asistennya kembali ke Beijing dengan seorang pengasuh anak. Zhang Xieying dan rombongannya datang ke rumah sakit dengan sang pengasuh yang tengah menggendong seorang bayi dan menutupinya dengan kain. Dalam foto tersebut, asisten Zhang Xieying berjalan di depan, diikuti oleh sang pengasuh dengan anak itu. Saat berjalan, pengasuh itu menepuk lembut anak itu, terlihat membantunya untuk tetap tenang. Ketika Zhang Xieying masuk ke dalam mobil, dia terlihat merawat anak itu dengan baik dan penuh kasih sayang. Usai berita itu beredar, banyak warganet menduga bahwa itu adalah buah hati dari Timmy dan sang istri. Banyak netizen sangat terkejut karena hanya 5 bulan dari pengumuman pernikahan Timmy, aktor itu sudah memiliki bayi kecil. Warganet pun memperdebatkan dugaan hamil sebelum menikah dan memicu pro dan kontra di media sosial. Timmy mengumumkan pernikahannya dengan Zhang Xieying dalam akun Weibo-nya pada 10 Maret 2022 setelah keduanya berkencan selama 4 tahun. Pihak manajemen pemain serial Addicted itu belum memberikan tanggapan secara resmi terkait kabar ini. Diketahui Timmy Xu mulai dikenal lewat drama BL Addicted bersama Johnny Huang yang sempat memicu kontroversi hingga ditarik dari peredaran, hingga membuat kedua aktor tidak boleh lagi tampil di depan publik. Tak seperti Johnny Huang yang masih sendiri, hingga kini setelah berpisah dengan mantan istrinya, Timmy Xu kini justru telah bahagia dengan menjadi seorang ayah di usianya yang masih muda. Dikutip dari oversizeidol.com, beberapa hari lalu media Taiwan mengekspos foto-foto lama artis terkenal Zhao Luxi semasa kuliah di sana. Dalam foto yang diekspos, tampak aktris asal Tiongkok daratan ini menjadi seorang penjual sup wanchou atau yang dikenal juga sebagai pangsit. Diketahui bahwa sebelum Zhao Luxi menjadi seorang aktris, dia pergi kuliah ke Mengdao University Taiwan untuk mengejar gelar internasionalnya. Dalam foto tersebut terlihat artis cantik itu berpakaian dengan modis, tubuhnya tetap ramping, rambut panjang dan tidak ada perbedaan dengan saat ini. Visual tubuhnya dipuji netizen karena sudah memancarkan aura bintang sejak dirinya masih menjadi mahasiswa. Ia juga dipuji banyak warganet karena tidak malu untuk menjalankan usaha kedai dan melayani pembeli secara langsung. Banyak netizen mengatakan bahwa Luxi sangat pintar berbisnis karena sudah membuka usaha sendiri saat kuliah.